ceplok, kau suruh aku makan. Bapakku aja gak pernah dikasih aku makan kayak gini. Dulu bangun tanah. Kau kosokkan dulu bajuku bentar. Aku mau keluar. Ya Rupi gak ada. Mati ehong. Tapi semua tau nih. Saru pokok lo nebitan bumi. Lu gak dibigu ku iso salah. Aduh mae. Mae. Mati ehong. Halo, Ma. Mama pakai lalang, Minang. Kita ada pesongan nih, Oma. Mau kalau lalang ke rumah sakit, mau Minang. Tak pula perlu ke rumah sakit, Oma. Sehat, namanya. Atau mau melusun ini hotel pernah ke Bapak Udang. Jajah bunyi Bapak Udang, mau hati. Memang lagi jawabin ke Bapak Udang sonari. Ale, anggim si putri, dijawab do. Asal dong, dong, Minang. Jajah bunyi Bapak Udang, mau hati. Olo ma, tu si penonau lao. Jo lupa beres ma jo barak ko do ma. Olo lupa beres beres mati na. Olo ma. Nggak enak, cuma tempe. Shalom. Putri. Putri. Siapanya itu? Oh, kaumnya itu. Tunggu ya, pakai masker lah dulu aku. Yang sakitnya kau kan? Nanti kena covid pula kau. Yaudah masuklah masuk, ayo. Ya. Di kamar kau aja nanti kau tidur ya. Nanti aku di kamar orang mama. Terus langsung mandilah kau ya. Siapa tahu nanti banyak virus, ya? Baru datang langsung tidur. Gitu loh yang dari kampung, nggak tahu diri. Banyak kali piring kotor. Kusuruhlah dulu dia nyuci biar ada kerjaannya. Oh enak kali ya, baru datang udah langsung tidur. Cucilah piring sana, di sana banyak piring kotor. Masa iya cuma tidur doang? Bukan begitu, Dek. Kakak lagi pusing. Cuma tidur benternya. Nanti kakak cucinya itu piring itu ya. Cucikanlah bentar. Dikit ajanya itu. Pemalas sekali pun. Tak apa. Thank you.
Komen-komennya, bah. Siapa itu? Jadi nggak perlu capek-capek awak nyuci piring, nggak perlu capek-capek bersih rumah. Habisin nanti, kusur lah jengpel. Apa kayak napos sekali hatiku? Mampus itu. Udah selesai nyuci piringnya? Udah deh, kakak istirahat dulu ya bentar. Tunggulah bentar. Sapukanlah rumah ini, udah 3 hari orang bapak pergi gak usah sapu rumah. Sapukanlah bentar. Jangan gitu deh, hargailah orang. Kan sampah, buanglah sekalian. Kan bisa dibuat di tempat sampah, ngapain dibuang di situ? Kan sekalian nyapu sih, itu aja komplain. Kan bisa kau buang ke tempat sampah, dek. Bangun udah jam berapa ini? Masa kayak pagi-pagi? Lapar kali. Tuan Putri. Nyonya, bangun wah, udah jam berapa ini? Tidur kayak mayat. Tuan Putri, Nyonya, bangunlah. Sabar, Put. Gak tahu diri kali ya, jam segini udah numpang di rumah orang baru bangun. Bangun wah, masak gitu, gak tahu diri kali. Emang mau makan apa, dek? Biar kakak masakkan. Tengok ya aja lah di situ apa yang ada, baru masakkan. Itu pun ditanya, apa? Iya, bentar ya, kakak masakkan. Lapar kali pun aku. Cepetlah, jangan lama-lama. Lama kali pun siapa sana masakan itu aja yang lamaan. Udah lapar kali perutku. Makanin dulu aku.
pokoknya. Ini telur ceplok kau suruh aku makan. Bapakku aja nggak pernah dikasih aku makan kayak gini. Tinggal itu deh yang ada di dapur, kayak mana lah. Inisiatif lah dikit, entah keluar kayak beli ikan apa, ikan yang enak gitu. Ini cuma telur ceplok kayak gini kau suruh aku makan. Ih, nggak kali lah ya, udah kau yang makan ini. Aku makan di luar aja lah. Nah apa? Aku makan aja lah itu sendiri, makan orang susah ini. Kau mah, kau sudah tahu lebih dulu sih, kau baru tahu. Makan kau mah, kau mah juga mah sih. Kau besok ambil baju kau bentar, jangan makan aja kau banyak-banyakin. Mau keluar aku. Sabar, sabar Arta. Masih bocil. Masa mana ibu ini? Seupau kamu tau. Apalah menghahonok pisah ibu tau. Betul lucur masih ragu. Seorang ibu tau yang mer gua. Apalah menghahonok pisah baju si murah-murahon. Usia robengan di gue tuh si enak asisten gue nih. Halo Pak. Sehat Pak? Udah sehat. Kok RT itu yang malasan kan Pak? Masa apa-apa aku aja semua? Bahkan ini pun beresin kamarnya pun aku. Untuk masakan nasi dia pun aku. Semualah aku, nyuci piring pun aku. Ngepel pun aku disuruhnya. Dia enak-enak aja, tenang-tenang aja makan tidur. Kalau udah sehatnya dia, udah gak sakitnya dia pun. Malas sekali aku. Itu dia nih si putri yang ngasih HP warmin yang pernah pulang. HP nggak sembunyi nih tuh lau. Ah, neng kerejoi. Nur rumah kan pun ibe. Nah, mereka kan udah mungkin udah kono lama hari sembunyi nih tuh. Yuk menunggu ibe badannya. Ya, masih si putri on. Pak Ibadi gay. Cuma aku lihat. Ya tapi kan rumahku, rumah bapakku, bukan rumah Bobby kita kalau rumah ini. Rumah bapakku ini bebe jodoh, Pe. Aku bisa minggu nih mana yang bebe ini. Sebulan naftari, semuanya di menten, di bani, di dahan, di cuci piring, di homer, leha-leha terus. Ya udah, Pe, kita kalau mata ya, Hom. Kita lebih semua tau nih. Taruh tonggol, lo nebitan burung nih. Lu mah bebe gue kusus salah. Aduh, rumah ya. Mata ya, Hom. Aduh, tolong, Pe, dulu. Kan lagi ngasih, ganggu. Mak, aku lari mau ke rumah dok kak. Mau mulai ngaruh, aku jauh di rumah dok kak. Tolong aduh kak, udah mau patah pinggang kok kak. Aduh. Mulak nak mau. Duk masalah langsung bego-bego. Tolong. Aduh.